Halo guys, ini kita lagi di jembatan nih ya. Jembatan, jadi gua harus tetap pandangan ke depan. Jadi jangan menoleh kiri ke kanan. Harus pakai kacamata kuda ke depan. Oke guys, hari ini kita akan menuju ke jagoan sambal pori. Jagoan sambal ya. Jagoan sambal, kita makan yang sambal-sambal lagi. Sampai melor kacamata. Jadi guys, kita akan menuju ke kayaknya Taman Poris deh ya. Taman Poris, kayak perumahan Poris. Poris Indah apa Poris Gagah? Poris di Gagah atau Poris di Simpruk? Poris. Poris mah adanya di Dan Mogot. Poris Dan Mogot ya. Iya, tapi nanti kita lihat makanannya seperti apa. Dia bisa juga order online ya? Betul. Bisa ya? Iya, sepertinya ada online-online sih. Karena kita lihat di IG-nya tuh menarik banget. Makanya kita penasaran juga sih. Kita juga belum pernah cobain ke sono. Yes. Kita akan cobain ke sono guys. Oke guys, jadi kita langsung menuju ke Jagoan Sambal Poris. Salam Jambi. Thank you ya mas. Oke lah sih. Jadi gue gak usah nyalain ini. Ya, oke lah. Gak usah ya. Oke. Halo Ciamikas. Oke. Kembali lagi bersama gue Andri dan Avandi. Kali ini kita lagi berada di mana, Van? Ada di Poris. Poris. Poris itu udah daerah Tangerang. Tangerang, betul. Tapi nggak jauh dari perbatasan Tangerang. Gampang lah, masih bisa lah. Ini dulu rumah gue nggak jauh dari sini. Yeah. Oh, gue orang Tangerang juga. Oh, ya. Orang Pancoran juga. Orang sini juga. Di mana mana. Ciamik. Oke, sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Amin. Amin.
Kita nih sekarang nih ada di mana, Rik? Kita ada di JS. JS itu singkatan apa tuh? Hah? Jagoan Sambal Boris. Ntar kita kasih alamatnya, guys. Di bawah ini kasih ya, deskripsi. Oke, sekarang kita ada ayam bakar madu ini. Oh iya. Ini ayam bakar madu. Jamik. Oh, ini ada sambalnya. Itu sambal apa? Gua tahu lo nih. Ini sambal apa nih? Cengkeh. Ini sambal cengkeh tapi pedes loh. Iya, pedes kayaknya, wangi pedes. Waduh, wangi pedes ini. Yang ini sambal mata. Sambal matanya Ciamik. Sambal mata pakai H ya. Mata, iya. Nah, itu ya, biasanya dari Bali ya, sambal mata. Yang ini sambal hijau. Sambal hijau. Dan ini kita ada empal. Empal sebenarnya empal nggak dilapisi sama sambalnya, tapi kita lapisi sambal penyet. Sambal penyet. Ciamik. Ciamik, guys. Nah, ini udah ada bekas sambal penyetnya habis. Terus nih ada pete, tadi kita udah kupas. Ciamik. Ada pete. Dan ini ada sayur asem dan sayur sup iga. Dan sup iga. Iya. Jadi kita langsung makan aja. Oke. Gitu. Dozo. Dozo, dozo. Tahu tempe udah ya? Wih, tahu tempe. Dozo, kita cobain sambal ini. Pakai tahu. Sambal cengeng. Cengeng ya? Jangan cengeng lo ya. Jangan cengeng. Gua penasaran sama sambal cengeng nih. Nih sambal cengeng. Yuk guys, makan guys. Sambal cengeng. Sambal ulek. Ini enak banget. Sambal ulek. Pedas deh. Pedas. Pedas banget. Kecap, kecap. Enak, enak. Enak banget, enak. Tapi mau kerupuk gak? Kerupuk boleh. Weh, kerupuk. Wih, nih lo silahkan. Kerupuk, guys. Kita makan lagi. Ini enak ini banget. Ini ayamnya ayam madu. Ayam bakar madu dan kampung. Dia ada kampung sama negeri, tapi kita pesannya kampung. Ciamik, guys. Ya, enak. Madunya berasa banget. Wah, enak banget. Ini manis nih. Enak banget. Juara nih. Sambal. Sambalnya sambal cengeng. Kita masih sambalnya di cengeng. Cengeng paling pedes tapi. Belum sambal mata sama sambal hijau. Oh iya benar. Biarin Andi lupa sama petenya. Benar. Sudah. Enak, enak. Enak, gue demen. Gue suka. Teh ya. Bagi dua ya. Boleh. Lanjut bro. Habis. Dia manis-manis, madunya berasa. Dan bumbunya tuh dibikin ala-ala kayak lu makan kodok. Apa betul, namanya? Betul. Kodok mentega, goreng mentega. Yummy, guys. Enak. Sambalnya gak enak nih. Sekarang pete pakai sambal cengeng. Sambal cengeng. Rame. Ternyata daerah Boris itu kan udah rame ya. Rame. Rame banget Boris. Itu di depannya banyak sekali motor sama mobil lewat. Lu kalau daerah-daerah Tangerang dan Mogot lu mampir ke Boris, gampang temuinnya. Yamik. Oke, kita cobain sambal mata. Sambal mata. Yo guys. Tuh merahnya, cabai rawitnya kegigit. Enak banget. Enak. Dia ada tomatnya. Sambal mata itu memang rasanya rasa bawang mentah. Bawang merah ya. Kita bagi dua empalnya. Boleh. Oke guys, empal penyet. Kerupuk itu netralisir. Oke guys, yuk. Empalnya manis. Manis sedikit tapi enak banget. Enak banget. Pinggirannya tuh ada garing-garing. Sambal cengeng kan. Sambal cengeng mantap. Kalau lu suka sambal, lu pesen sambal cengeng. Sambal mata juga mantap. Enak banget. Oke, guys. Empalnya empuk, teksturnya. Kita cobain sambal hijaunya, Bro. Boleh. Hijau. Ada sambal teri ternyata. Sambal pete. Mereka tahu. Sambal pete. Boleh, Mas. Mereka tahu apa yang kita tahu. Hah. Terima kasih, Mas. Ini sambal jikrat. Hah? Sambal jikrat. Wih, ini jikrat deh. Harus jikrat. Habis lah jikrat. Ini sambal jikrat. Gua cobain dulu. Ya. Silakan. Ini kayaknya kita pesta sambal.
Karena judulnya aja jagoan sambal, lu mesti jago. Mesti jago makan sambal. Ini baru sambal jingkrak, lu awas jingkrak ga? Betul. Sambal jingkrak ga? Gimana? Dia ada pakai jeruk limau, gua pasti suka. Sama manis-manis, enak. Ayo, gua demen. Mantap ya. Ini pakai ayam juga enak nih. Sama kerupuk nih, enak. Kalau namanya jagoan sambal, di sini pasti menunya pasti menu sambal semua. Enak tuh. Benar-benar juara, bener. Sambal jingkrak, sambal teri. Jelas, jelas. Nah ini gak terlalu manis. Betul. Gak terlalu manis. Maklum, udah banyak sambal. Ini gak terlalu pedas. Tapi ini emang nasi anget aja udah enak. Diaduk-aduk. Gua tau deh lu nungguin ini deh. Wih, sambal pete. Sambal pete. Coba cium deh. Tuh, bau pete. Hah? Bau pete. Aduh. Bau pete. Gua juga, cobain. Cos. Cos. Ini enak juga deh, petainya berasa. Ini enak. Gua pakai nasi yang ini. Diaduk sama nasi juga enak. Guys, ini ya. Pake nasi guys. Diaduk. Jadi kayak sambal pete ya? Betul. Jadi kayak memang sambal pete. Iya, sambal pete. Kayak sambal pete udang. Sampai bingung lah. Terus seperti JS lu. Wih, jagoan sambal. Iya. Makan. Aduh. Kita makan pakai ramen nikmat banget. Ya. Lebih berasa. Timun. Enak banget. Petainya berasa. Hah? Kalau daun ini ingat gua taruh daging di sini ya, guys. Tuh. Ya. Terus gua agak sedikit masukin sambal hijaunya. Wih, nah, masukin deh. Kok pakai kerupuk nih? Kita makan. Makanan Korea dong. Ini barbeque Korea. Enak. Kayaknya sudah mulai bercucuran. Ini pedas juga ya jingkrak. Gua. Cengeng jingkrak. Matang, hijau, sama teri. Enggak. Sama penyet. Pasti asem. Asem, manis, ada manis. Nggak terlalu asem banget. Enak itu. Ini enak banget ya. Pakai sambal terasi dong. Oh, sambalnya mau sambal itu tuh. Sambal cengeng tuh. Enak banget nih. Kasih sambal cengeng dikit. Bentar buat cengeng. Oke, sudah cobain ya. Itu dia. Bener deh. Cocok. Yang gue suka kalau makan terasem itu robotin jagungnya. Ini enak banget guys. Camek. Enak banget. Sup iga itu dia ada sambalnya nih. Kita kasih sambal. Cobain. Cari deh enak nih. Supnya enak. Jadi kalau lu mau suka sup iganya, dia ada paket juga. Gila ya. Dagingnya, cobain ya. Langsung nyebar, enak banget. Digigitnya tuh nggak begitu susah, enak, empuk. Oke guys, gue udah semua sama Andri. Andri sekarang lagi pegang kendali pilot di belakang kamera. Ini benar-benar menu-menu jagoan-jagoan sambal ada di sini guys.
dari yang kita makan itu, yang kita review itu yummy banget. Jangan lupa kalau misalnya lu mau cobain jagoan sambal di Poris, lu cobain ini guys. Menunya ciamik banget, variasinya banyak, harganya juga ciamik guys. Oke, terima kasih udah selalu nonton video-video kita di enjoyaja.com ciamik. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com ciamik. Oke guys, jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam ciamik. Lagi. Ini benar-benar supnya, sup iganya ini benar-benar enak. Kuahnya juga enak. Dan dia punya dagingnya bagus. Empuk, guys. Ciamik. Pakai nasi aja enak. Ciamik. Ada satu lagi yang kita belum cobain, yaitu sayur asem. Nah.